Dalam sidang lanjutan Nikita Mirzani Fitri, Salhuteru turut membawa anak bungsu Nyai, yakni Arkana. Bukan tanpa alasan, Fitri turut membawa Arkana dalam sidang lanjutan Nikita Mirzani itu. Hal ini lantaran sudah hampir dua bulan wanita yang akrab disapa Nyai itu tidak bertemu dengan Arkana. Saya bawa Arkana karena udah tiga hari ini Nikita sakit di bagian tulang lehernya Yadi biar dia lebih senang disupport sama anaknya, kata Fitri Sahuteru. Menurut Fitri membawa, Arkana adalah salah satu inisiatif dirinya sendiri. Ini inisiatif saya karena kalau Niki ketemu salah satu anaknya dia akan lebih semangat, kata Fitri Sahuteru. Tak hanya membawa Arkana dalam agenda sidang mendengarkan keterangan pelapor. Tapi Fitri juga mengajak kekasih Nikita Mirzani yakni Antonio Dedola. Sementara itu Nikita Mirzani mengaku benar-benar rindu dengan Arkana. Apalagi sudah hampir dua bulan Nyai tidak bertemu dengan putra bungsunya itu. Kangen udah hampir dua bulan gak ketemu, kata Nikita Mirzani. Tampak di ruang sidang Arkana bermain mobil-mobilan dengan kekasih Nikita Mirzani Antonio Dedola. Bahkan Arkana tidak sekolah karena sangat ingin bertemu dengan Nikita Mirzani. Namun, sayangnya saat bertemu dengan Nikita Mirzani, Arkana justru menangis histeris. Menurut Nikita Mirzani, anak bungsunya itu mengalami trauma dengan keramaian. Dia trauma ramai-ramai, kata Nikita Mirzani. Bahkan saat Antonio Dedola menggendong Arkana, Niki justru menyuruh kekasihnya itu keluar karena khawatir anaknya makin menangis histeris. Nyai menjelaskan bahwa anaknya mengalami trauma lantaran tiga kali anaknya melihat langsung Nikita Mirzani ditangkap oleh pihak kepolisian. Pertama, kedua, ngambil iPad lagi, ada anak juga. Ketiga, di Senayan City lagi, ada keramaian juga. Makanya dia trauma kalau lagi ada ramai-ramai, jelas Nikita Mirzani. Sementara itu, diketahui bahwa Dito Mahendra tidak hadir dalam sidang lanjutan kasus UU ITE pencemaran yang membuat di penjara. Mi sama dengan 0.4S lebih besar dari alasan pria ini tidak hadir lantaran dikabarkan sedang mengalami sakit DBD. Namun wanita yang akrab disapa Nyai ini menduga jika Dito Mahendra tidak berani bertemu dengan dirinya di ruang sidang pengadilan negeri Serang. Lebih dari itu, janda tiga anak ini juga membongkar jika Dito Mahendra tak hadir lantaran sedang dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Informasinya hari ini dipanggil KPK juga makanya dia drop kali ya, sebut Nikita Mirzani. Hai pemirsa sri paku tv, jangan lupa komen, like dan subscribe serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.